Jadi manajemen adalah suatu kumpulan tindakan medis yang minimal invasif untuk menangani pasien-pasien yang nyeri menaun. Di Brawijaya Hospital Saharjo telah tersedia poliklinik nyeri yang khusus menangani pasien-pasien nyeri kronis. Dalam penanganan nyeri kronik, kita bisa melakukan tindakan minimal invasif pada pasien-pasien yang nyeri, yang meliputi nyeri kepala, nyeri leher, nyeri bahu, lutut, nyeri pinggang, bahkan kita bisa melakukan penanganan pada pasien-pasien yang mengalami nyeri, pada pasien-pasien kanker. Di Brawijaya Hospital Saharjo telah tersedia pelayanan untuk pasien nyeri oleh karena muskuloskeletal atau pada pasien-pasien nyeri pinggang bagian bawah. Pain intervention adalah satu metode minimal invasif treatment. Apabila tidak bisa tertanggulangi dengan cara pain intervention, kemudian kita masuk ke tahap endoskopik. Kemudian baru ada masuk ke satu operasi yang konvensional. Tiga-tiga metode ini bisa kita lakukan di Brawijaya Hospital Saharjo. Tidak semua pasien itu mampu dilakukan operasi. Nah, karena pasien-pasien seperti itu, kita akan lakukan pain management dengan minimal invasif. Tindakan operasi untuk penanganan terakhir pada penanganan pasien-pasien nyeri kronik. Demikianlah segera garis besar seperti apa itu pain clinic yang akan ada di Brawijaya Hospital Saharjo.